Sempat bohong, Nikita Mirzani bongkar niat asli Antonio Dodola pindah agama. Artis Nikita Mirzani diketahui saat ini sudah berpisah dengan suaminya yaitu Antonio Dodola. Apalagi setelah pria asal Jerman itu memilih kabur meninggalkan rumahnya. Lewat channel YouTube miliknya, Nikita Mirzani menarik ke belakang kisah pertemuannya dengan Tony. Ibu tiga anak itu mengaku butuh waktu 2,5 tahun untuk memutuskan kembali membina rumah tangga. "Gue gampang move on, tapi untuk yang benar-benar serius, gue butuh waktu. Gue sama yang kemarin butuh waktu 2,5 tahun untuk membuka hati gue," kata Nikita Mirzani dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Kemudian, Nikita pun dibuat yakin bahwa Tony adalah pria terakhirnya lantaran ia berani untuk pindah agama. Kayaknya dia mau serius sampai dia mau sunat pindah agama, beber Nikita Mirzani. Namun yang menarik adalah pengakuan Nikita Mirzani terkait niat asli Tony pindah agama. Sebelumnya, pemain film Nenek Gayung itu mengatakan bahwa Tony menjadi mualaf bukan karena dirinya, melainkan lingkungan teman-temannya yang banyak beragama Islam.